Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrahmu. Zalim dengan semua bentuknya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Fadzulmu kulluhu bi anwa'ihi dhulumatun yawmal qiyamah. Yu'aqabu ahluha ala qadri dhulmihim. Ya, kan Nabi mengabarkan adzulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Jadi semua bentuk kezaliman, ya, berdasarkan hadis ini, kezaliman itu apapun bentuknya merupakan sebab kegelapan pada hari kiamat. Gelap sehingga dia tidak bisa menentukan arah, tidak tahu jalan yang akan dia tuju. Begitu ya. Nah, atau bisa juga kezaliman itu akan menjadi sebab kesempitan dan kesulitan di akhirat, bahkan kebangkrutan secara total pada hari kiamat. Iya, jadi pelaku kezaliman itu akan dihukum sesuai dengan kezalimannya, dan orang-orang yang dizalimi akan diberi pahala berupa kebaikan dari orang-orang yang telah menzaliminya. Kalau ternyata si pelaku kezaliman itu tidak mempunyai kebaikan atau kebaikannya sudah habis, maka akan diambillah keburukan orang-orang yang dia zalimi dan dilemparkan kepadanya. Ini hadis jelas. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Atadruna man muslis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang jatuh pailit? Para sahabat nangkepnya yang di dunia orang yang bangkrut itu orang yang gak punya apa-apa lagi setelah sebelumnya dia punya uang, punya harta, tapi recehan aja gak punya. Itu kan definisi muflis. Fulus, muflis itu dari kata fulus. Fulus itu apa? Uang recehan, kayak logaman cepean 200-an, gopean. Kalau 1000 masih mending kali ya. Iya, makanya tukang parkir aja nih, atau Pak Obah, kalau kita kasih 200, dia lihat dilemparin ke mobil yang ngasih. Kenapa? Gak berharga bagi dia. Iya, marah dia. Paling gak gopek lah 500 atau 1000, syukur-syukur 2000. Seneng dia, semangat dia markirinnya. Ya, itu muflis, recehan aja gak punya. Jelas? Nah, itu yang dipahamkan para sahabat. Orang yang muflis adalah orang yang gak punya uang, gak punya barang, recehan aja gak ada, harta-harta yang murahan gak ada setelah sebelumnya dia punya segalanya. Itu yang dijawab oleh para sahabat. Tapi ternyata Nabi SAW bermaksud ingin menjelaskan keadaan di akhirat orang yang lebih parah daripada bangkrut tadi orang di dunia. Orang dunia yang bangkrut yang seperti tadi itu belum seberapa. Hakikat orang yang bangkrut adalah, kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah." Orang yang bangkrut dari umatku itu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Ini tadinya dia punya pahala, sama seperti orang yang bangkrut di dunia. Tadinya dia punya harta, tapi kemudian bangkrut. Nah, orang ini dari umatku, dari umat Muhammad SAW, datang dengan membawa banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi lihat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi dia telah banyak berbuat kezaliman terhadap orang lain.
dia mencaci orang lain. Ini terkait dengan kehormatan. Bagaimana lagi dengan ghibah? Ya, dia memakan harta orang lain, dia menumpahkan darah orang lain, dia memukul orang lain, maka diambillah pahala amalan-amalannya orang yang berbuat zalim tadi, kemudian diberikan kepada orang yang dia zalimi. Iya, begitu. Bahkan kalau kebaikannya sudah habis, sedangkan tanggungan dosanya belum juga tuntas, masih ada orang-orang yang menuntut, dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan dicampakkan, dilemparkan, dibebankan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Makanya Nabi mengatakan kezaliman itu mendatangkan kegelapan pada hari kiamat, dengan makna bahwa kezaliman itu akan menjadi sebab kebangkrutan total pada hari kiamat, kesempitan dan kesulitan di akhirat. Ya. Adapun yang dimaksud kegelapan, lawannya apa? Gelap cahaya. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Iya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jauh dari kezaliman, orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan. Iya. Karena kemarin kita jelaskan di balik larangan berbuat zalim ada perintah berlaku adil. Wal adlu kulluhu nurun yaumil qiyamah. Sedangkan keadilan itu adalah cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushraakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari itu, ketika engkau melihat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang laki-lakinya maupun yang perempuannya, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, bushraqumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Pada hari ini adalah berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal kalian di dalam surga. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah keberuntungan yang besar, kesuksesan yang hakiki, ketika kalian telah masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Ya. Nah, jadi kaum mukminin itu berjalan dengan dipancari oleh sinar keimanan mereka. Karena apa? Mereka senantiasa bersikap adil dan jauh dari kezaliman. Bahkan mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Hadza shiratun mustaqim.